Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan akhwat, dalam perjalanan dakwah imam beserta rombongan setelah kemarin selama 2 hari berada di Ternate, sore ini akan menyeberang ke Pulau Tidore, salah satu pulau yang menjadi pusat kerajaan Islam di masa-masa yang lalu, di mana pulau ini memang memiliki suatu peran yang cukup penting dalam mempertahankan Islam di bumi Indonesia, khususnya di Indonesia bagian timur. Dan disinilah juga alhamdulillah dakwah jamaah sudah mulai masuk sejak tahun 70-an yang diawali oleh Ustadz Sirot Allah Yarham, kemudian oleh Ustadz Effendi Jabirsah, kemudian oleh Ustaz Abdul Manan atau Abdul Hanan, dan kemudian pulau inilah tempat lahir, tempat kecil dari wali yang sekarang yaitu wali Abdul Aziz. Nah, para ikhwan semuanya, insya Allah kami akan menyeberang dengan melalui atau menggunakan speedboat selama 10 menit. Mudah-mudahan kami dapat sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Para ikhwan semuanya, berdakwah dalam menjadi tanggung jawab setiap umat manusia, khususnya umat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Oleh karena itu, langkah para ikhwan yang sudah terdahulu menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin dalam wujud jamaah muslimin ai hizbullah perlu terus kita lanjutkan. Sekarang imam akan melanjutkan dakwah ini, dan saya harap generasi-generasi sesudahnya juga akan terus melanjutkan langkah ini, sehingga jamaah muslimin ai hizbullah akan menyebar di seantero dunia dan juga khususnya di Ternate ini, sehingga umat merasakan betul keberadaan adanya Islam yang rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat terus berdakwah sesuai dengan perintah Allah tadi, sehingga apa yang kita inginkan wujudnya Islam yang rahmatan lil alamin dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh umat manusia. Demikian para ikhwan semuanya, bismillahirrahmanirrahim, kita akan menyeberang ke Pulau Tidore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan, kita akan mengkaji sebagian dari firman Allah Subhanahu wa taala dengan melalui ayat kauniyahnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di belakang kita adalah bukti sebuah kerajaan muluk pernah berdiri di sini. Dan ini bagian dari Jaziratul Muluk, pulau kerajaan-kerajaan, yaitu kerajaan Tiduri. Yang pada ayat tadi Allah Subhanahu wa taala bahasanya yang memberikan kekuasaan adalah Allah dan yang mencabut juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimanakah kerajaan awal perkembangan dari kerajaan Tiduri itu? Yang kita alhamdulillah dapat menginjakkan kaki di pulau ini dalam rangka mendakwahkan jamaah muslimin Hizbullah untuk mempersatukan umat Islam dimanapun berada di seluruh dunia ini. Disebutkan dalam sejarah bahwasanya kerajaan Tiduri ini terletak di sebelah selatan Pulau Ternate. Menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tiduri, raja Tiduri pertama bernama Muhammad Naqil yang naik tahta pada tahun 1081 Masehi. Baru pada akhir abad ke-14, agama Islam dijadikan sebagai agama resmi di kerajaan Tiduri oleh raja yang ke-11, yaitu raja atau Sultan Jamaluddin. Karena memang raja di sini gelarnya adalah Sultan, yaitu Sultan Jamaluddin, yang bersedia masuk Islam berkat dakwah dari seorang mubaligh dari Arab yaitu bernama Mansur. Jadi dai yang datang ke pulau ini langsung dari Arab, dapat kita bayangkan bagaimana kedatangan beliau dengan menggunakan sudah tentu perahu yang sangat sederhana, akhirnya sampai di tempat ini. Nah, inilah sekarang bukti dari peninggalan dakwah beliau, di mana di Tiduri ini 100% semuanya beragama Islam. Nah, pada tahun 1521, Sultan Mansur, bukan Dai Mansur tadi, ini Sultan, ada yang namanya Mansur, dari Tiduri menerima Spanyol sebagai sekutu untuk mengimbangi kekuatan Kesultanan Ternate, saingannya yang bersekutu dengan Portugal. Setelah mundurnya Spanyol dari wilayah tersebut pada tahun 1663 karena protes dari pihak Portugal sebagai pelanggaran terhadap perjanjian Tordesillas pada tahun 1494, Tiduri, daerah ini yang sekarang kita injak tanahnya, merupakan kerajaan yang paling berkuasa di wilayah Maluku, terutama sekali ketika di bawah pimpinan Sultan Saifuddin. Tiduri berhasil menolak penguasaan VOC terhadap wilayahnya dan tetap menjadi kerajaan yang merdeka hingga tahun atau abad 18. Memang Tiduri pernah melemah. Karena apa? Karena pengaruh dari penjajahan. Di mana ada dua negeri penjajah yang datang, yaitu Portugal atau Portugis dan Spanyol.
kedua kerajaan ini memecah belah dua kerajaan, Tidore dan kerajaan Ternate. Akhirnya melemah setelah mereka menyadari akan upaya pemecah belahan yang membuat dua kerajaan ini lemah. Kemudian dua kerajaan ini menjadi satu. Dan akhirnya dua kerajaan ini berhasil mengusir dua kekuatan besar dari Eropa, yaitu Spanyol dan Portugis. Ini membuktikan bahwa orang-orang di luar Islam selalu berusaha memecah belah umat Islam. Karena mereka tahu dengan berpecah belah umat Islam menjadi lemah. Dan itulah tadi terbukti dengan berpecahnya Tidore dan Ternate, mereka dikuasai oleh bangsa lain. Tetapi setelah mereka menyadari tentang upaya pemecah belahan itu, kemudian mereka bersatu, akhirnya mereka dapat mengusir dua kekuatan besar yang dari Eropa ini. Para ikhwan, di mana saja berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami datang kemari bersama rombongan duat atau para dai. Yang sebelah kanan kami, beliau inilah orang dari jamaah muslimin Aisbullah yang pertama kali menginjak pulau ini, yaitu Ustadz Abdul Manan. Beliau dulu datang kemari atas amanat dari Imamul Muslimin dengan Bapak Muhsin yang sekarang tinggal di Lampung. 1986. Pada tahun 1986 jamaah masuk di tempat ini berkat dakwah beliau dan sudah tentu didukung oleh para ikhwan. Kemudian sebelah kiri kami adalah wali Indutim sekarang, yaitu Ustaz Abdul Aziz Ali, yang beliau alhamdulillah lahir dan besar di tempat ini. Kemudian beliau mendapatkan amanat untuk melanjutkan belajarnya di Sufah Cilengsi. Dan alhamdulillah hasilnya dapat kita rasakan. Setelah dipandang beliau cukup, akhirnya beliau kami amanati menjadi wali di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkannya. Kemudian sebelah kami semuanya adalah para asatid sesepuh kita, Bapak Im Abdul Karim. Itu beliau juga orang asli di Ternate ini. Beliau berasal dari Bacan, yang insya Allah besok kita juga akan kunjungi daerah itu. Kemudian Mudir Sufah yang ada di Ambon, yaitu Ustaz dan juga Naibul Imam Ustaz Muhyiddul Anam. Dan muslimat-muslimat, ini siapa namanya? Nona-nona Ambon. Nah ya, siapa namanya? Zainun Umagam. Yang ini? Raniwel. Nah, yang satunya lagi? Chase-nya. Wah, Masya Allah. Asisnya, Asyifa. Kemudian beliau ini alhamdulillah selalu membawa kami terus, driver kami selama di sini, yaitu nah, namanya seperti orang Jawa, yaitu Bapak Muji. Siapa sih lengkapnya? Muji Khalil. Nah, ya. Kemudian alhamdulillah beliau ini Ustadz Taslim asli Bacan. Ya, itu ini. Kemudian alhamdulillah beliau adalah asli Tidore. Bapak siapa? Abjan. Bapak Abjan. Nah, ya alhamdulillah Abjan Yusuf. Masya Allah. Nah, kemudian sampingnya adalah Bapak Imam Cahyudin yang terkenal dengan panggilan Mamen. Nah, itulah driver kami yang dulu juga pernah kemari. Nah, daerah Bacan diutus oleh jamaah muslimin untuk berjaya di sana. Nah, kemudian di sampingnya lagi Pak Syahril Pura Sanana. Nah, kemudian selanjutnya wah, Bapak Rahmat putra dari Pak Im Abdul Karim. Alhamdulillah, inilah rombongan kami semuanya dalam rangka melanjutkan dakwah jamaah muslimin Hizbullah di tempat ini. Mudah-mudahan ke depan jamaah muslimin Hizbullah di tempat ini lebih berkembang, lebih kuat, dan memberikan dampak yang positif
bagi umat Islam di tidur ini. Demikian para ikhwan semuanya. Sekali lagi, di depan bekas kerajaan Tidore, kita berdiri untuk mengingatkan para ikhwan semuanya tentang betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah dapat saja menjadikan seorang menjadi raja dan mempunyai kerajaan, tapi juga Allah mampu juga untuk mencabutnya. Nah, umat Islam sekarang memang di mana-mana kekuasaannya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berusaha bukan untuk merebut kekuasaan, karena memang kekuasaan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berjanji apabila kita beriman dan beramal soleh, pasti akan diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nur ayat yang ke-55. Apabila umat Islam dapat memimpin dunia, maka insya Allah rahmat akan dapat menyebar ke alam semesta, dirasakan oleh seluruh penghuni alam, baik oleh umat Islam maupun oleh non-Muslim, baik tumbuh-tumbuhan maupun binatang, semuanya akan merasakan rahmatnya Islam. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat konsisten melaksanakan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, demikian para ikhwan semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirnya hadanallahu majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.